Kalau Kalin gimana ceritanya? Kalau saya udah dari lahir. Terus habis itu saya itu pas waktu kelas berapa ya? Kelas 4 SD itu mau apa ikut badminton. Habis itu di situ aku ketemu sama orang, kata nih, "Kamu itu kan disabilitas, kamu ikut aku aja," kata nih kayak gitu. Enggak mau," kata nih kayak gitu. Terus habis itu enggak apa-apa ikut aku. 2012 itu diajak ke Pekanbaru kalau enggak salah. Terus aku enggak mau. Terus aku mau dari awal pengen jadi pemain bulu tangkis. Iya. Terus akhirnya itu 2013 diajak ke Jakarta kalau enggak salah itu. Pernas. Terus ya itu habis itu disuruh pelatih Mas Nur Rahman itu ke Solo. Ikut pelatnas. Sejak itu benar-benar pengen jadi atlet. Iya, soalnya kakak kan bilang, "Kamu kan udah disabilitas," katanya, "mendingan kamu ikut atlet aja," katanya kayak gitu. Kata-kata misalnya, "Kamu kan disabilitas, kamu kan..." Itu melemahkan hati gak? Enggak. Hebat. Jadi kalau ada orang bicara seperti itu, buat kamu apa? Ya kalau aku sih, emang seperti ini gitu. Apa? Kasih tau dong. Kalian apa? Sipi. Jadinya sebelah kanan. Sebelah kanan kenapa tuh? Lemah. Tapi kan kalau banyak orang nggak lihat nggak tahu kan? Iya nggak tahu. Nggak tahu kan? Itu apa? Di efek sehari-hari apa? Apa yang harus apa effort atau usaha apa yang kalian harus lakukan? Kalau usahanya itu ya kalau pas mau berangkat latihan gitu naiknya sebelah ontel. Jadinya apa namanya? Setiap ke rumah ke tempat latihan itu sekitar 15 menit. Tapi itu enggak naik motor, naiknya sepeda ontel sendirian. Naik sepeda ontel sendirian? Enggak digonceng juga? Enggak. Kalau enggak pokoknya itu ya itu kalau enggak naik ojek. Kenapa tuh? Latihan. Apa? Demi untuk bisa latihan. Demi bisa untuk buat latihan. Wow.